Nah, ini dia nih 5 rekomendasi game lokal co-op ataupun mabar satu PC ya. So, let's go. Yang pertama ada Castle Crasher. Nah, ini dia game dimana kalian bakal berpetualang bersama 4 player ya ini ya, untuk menyelamatkan putri atau si princess dengan cara kita lawan bossnya, banyak musuhnya. Ini jadi mapnya banyak banget dan pilihan senjata juga ada, dan tiap karakter punya magicnya masing-masing. Ini fun banget dan enteng banget ya, grafis terus juga secara lagu ini enak banget coy. Sangat gue rekomen. Ini dia minimumnya. Lanjut yang kedua ada Stick Fight The Game. Nah, ini dia nih. Ini bayangan gue masa kecil ya, di mana Stickman itu bakal berantem. Dan ini lokal co-op up to 4 orang juga ya. Kalian di sini bakal berantem, bakal duel di sini 4 orang, nanti dikasih senjata atau gebuk-gebuk, ada yang range weapon, ada yang melee. Ini rekomend parah. Musiknya asik banget, grafiknya Stickman parah. Gaskan aja. Ini dia minimumnya. Lanjut kita ke Broforce. Nah, Broforce ini game yang mirip Metal Slug ya. Tapi yang ngebedain adalah di sini karakternya adalah karakter-karakter di film action Hollywood gitu. Jadi di sini ada Rambo, ada Chuck Norris, terus juga kayak Robocop pun bahkan ada, dan masih banyak lagi karakter-karakternya, dan tiap karakter punya skillnya masing-masing ataupun senjatanya masing-masing dari film mereka. Dan secara grafis nih pixelnya dapet banget, keren banget. Dan secara suara, top chart lah untuk game beginian ya. Oh iya, Broforce tadi up to 4 orang ya. Dan ini dia minimumnya. Selanjutnya ada Speedrunner, di mana kalian bakal balap-balapan up to 4 orang ya. Terus juga nanti bakal ada power ups-nya, bakal ngebantu kalian untuk nyusahin musuh lah atau kawan-kawan kalian, ataupun membantu kalian lebih cepat di sini. Nah, yang bikin seru game ini adalah semakin lama layarnya itu semakin kecil. Jadi visibilitasnya itu makin susah dan kalian harus apa map dan harus cepet-cepetan lagi karena layarnya makin kecil. Karena kalau kalian kemakan layar ya udah mati gitu. Secara grafis ini enak banget dan secara lagu ataupun suara ini enak banget, dan lagunya kayak superhero Incredibles gitu lah ya. Enak banget sumpah. Dan ini minimumnya. Dan yang terakhir ada Overcooked. Nah, ini dia mabar juga up to 4 orang, dimana kalian kali ini bekerja sama ya untuk nyelesain pesanan dari customer-customer. Nah, yang bikin chaos apa? Kadang mapnya gerak lah, terus juga nanti mulai pusing tuh kalian untuk koordinasi, ada yang motong lah, ada yang nganin piring lah, ada yang nganterin lah, ada yang masak lah, bla bla bla. Jadi makin lama makin chaos dan makin seru. Ini juga secara grafis dan sound ini udah enak banget. Dan ini minimumnya. Selanjutnya apa lagi ya?